Tahu tak, ada beberapa amalan sunat yang amat mudah untuk kita lakukan pada Hari Raya Aidilfitri. Yang pertama, menziarahi kubur. Yang kedua, saling mendoakan antara satu sama lain. Antara lafaz doa yang paling mudah untuk kita amal adalah Taqabbalallahu minna wa minkum, yang membawa erti semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Yang ketiga, hadir bagi mengimarahkan masjid. Yang keempat, memakai pakaian terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Rasulullah menyuruh kami agar memakai pakaian terbaik dan wangian terbaik yang kami miliki pada dua hari raya, yakni Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan yang terakhir, ziarah menziarahi sesama umat Islam. Jadikan Hari Raya Aidilfitri kita pada tahun ni hari raya yang bermanfaat dan diiringi dengan amal-amal kebaikan. Jom sama-sama follow, like dan subscribe Mutadha TV di semua platform media sosial anda.